Nah, ini dia deh. Salah seorang personil. Apa namanya? Dulu kopi kamu berkah. Kopi berkah. Lihat Pak sekarang mah orang. Sekarang lagi ngapain Dan? Ini biasalah, lagi bikin adonan buat ini Pak, buat molen. Oh, buat molen ya. Kalau di sini backlog ya. Oh iya, sebelah sini dong Pak. Kamu pikir kamu keluar-keluar kan. Oh iya, ini dacor. Sekarang rajin ya? Alhamdulillah Pak, dari dulu juga udah rajin. Cuma saya pengen lihat ini studio yang hasil apa? Pengelolaan Dani Bocor. Oh, podcast. Iya. Oh, terus ada, Pak. Saya masuk layak enggak diundang saya? Oh, boleh Bapak. Berani berapa bayar? Dan terakhir siaran tahun berapa sih Dan? Terakhir 2000 berapa ya? 17 Pak. Iya, saya tergerak ini mau. Iya, 17. Ini buat apa? Ngeprofil Dani. Karena kemarin berkaya FM ulang tahun ya. Iya, yang ke 19. Sebetulnya 14 Dan. Kenapa itu Pak? Kecepatan itu ketuaan. Enggak kan berdirinya tahun 2003. Iya, 2004 kali. Berkaya FM itu 2003 Pak. Oh, gitu ya. Dani tahu dia. Tahu dulu itu Pak diresmikannya langsung oleh Pak Dim. Waktu bupatinya Pak Dim itu waktu itu. Dani itu dua siaran belum? Belum, Pak. Dani waktu belum. Itu lagi tukang foto keliling dulu. Oh, foto keliling. Iya. Dulu itu. Emang Dani udah bisa nyol dari dulu Kenapa? Ya? Kenapa? Alhamdulillah udah, Pak. Ini udah ngelem lagi, enggak ngelem katanya sekarang ya udah insap ya. Libur dulu, ngelemnya libur dulu. Oh, udah biasa sama Teh Umi tuh, ya, Teh Umi. Teh Umi lagi musuhan sama Dani. Enggak. Udah damai, Pak. Udah damai ya? Udah damai. Hebat. Kemarin tuh buka channel Kopi Berkah deh. Iya. Banyak yang nanyain Dani Bocor. Iya, alhamdulillah. Dulu katanya aku tergila-gila sampai Dani Bocor. Kalau sekarang ini makanya gue disuruh nge-DM, disuruh ngambil apa? Nge-vlog. Ngambil muka Dani Bocor yang terbaru ke Haris, nah, tolong liatin gitu. Iya, alhamdulillah sekarang ya. Mm-hmm. Nanti kita ketemu lagi di Kopi Berkah lewat YouTube aja, Pak. Iya. Iya, di ini Ribon. Iya. YouTube Ribon di Kopi Berkah. Kemarin udah nonton 3000 orang dan. Iya, alhamdulillah. Tapi itu asli itu Pak? Asli? Apa nggak dapat beli gitu? Enggak bisa. Kalau mau beli mah subscriber atau nggak bukan yang begituan. Oh, penonton nggak bisa dibeli itu ya? Iya. Oh, iya. Okay. Bisa dibeli. Oke, Kang Haris. Iya. Siap. Terus ini lagi ngapain nih? Ini lagi bikin buat mic Pak. Oh, buat mic ya. Jadi buat siaran di YouTube. Sekarang mah udah di YouTube Pak. Iya. Udah di YouTube. Kok bisa takluk ya sama Teh Meli ya? Iya, alhamdulillah. Biasanya berkat Ibu, semenjak bapak mah kan, alhamdulillah ya. Ngaco kamu ya. Sekarang padahal dulu udah sih kasih SP Bu berapa kali, sampai kok sebeh tiap bulan bareng SPB, tapi kok heran saya. Heran ya. Alhamdulillah malah. Tapi setoran lancar ya. Apa? Setoran lancar. Alhamdulillah. Sop durian lancar ya. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ya kemarin kaget gua ada fans yang nelpon, ditanyain, itu dapat. Nomor HP dari siapa? Dari Bocor katanya. Oh. Kopa ya? Oh, Kopa ya. Kemarin ada itu. Waktu beli sop durian itu, Pak. Oh, ada gitu Kopa ya. Itu waktu bisnis ayam sama Bapak ya. Yeah. Ayamnya habis ya. Udah saya bilang tuh tonton YouTube-nya. Iya. Yeah. Di situ kamu disinggung tuh sama Dani Bocor gitu. Oke, sukses ya Dan ya. Oke, doanya Pak. Terus kapan ngajak ke studio? Boleh secepatnya lah. Yeah, secepatnya iya. Nanti kita jumpa di Kopi Berkah iya. Sambil ngobrol. Ala-ala dulu di radio gitu Pak ya. Dulu siaran di Berkah FM dari tahun berapa? Dari tahun 2008 Pak. 2008 ya? Dipecat ya, tahun? Enggak dipecat. Enggak ya. Dipecat kan sama saya enggak ya? Enggak. Oh enggak ya. Oke. Okay. Ini bawa temel ini luar biasa dan ini sekarang ya. Masa Allah. Mungkin hidayah Pak ya. Hidayah iya. Ya sekarang semenjak Bapak enggak ada di sini. Iya, gemuk putih. Iya, kenapa kan pada saya dulu mah kayak enggak keurus ya? Tertekan sama Bapak. Tertekan ya. Oh iya tertekan, iya. Jadi ya tidak salah lah ya Dani tetap setia di sini ya Dan ya. Alhamdulillah. Baik-baik ya, sepi baik-baik ya. Iya. Kang Haris juga sukses terus ya. Iya. Tetap. Iya. Oke, alhamdulillah. Sampai jumpa lagi Kang Haris. Iya, ini kaget ya Pak ya, lihat Dani serius, nggak kayak dulu, lihat tuh sekarang ngoprek dia iya. Aja ya. Kalau dulu. Dulu mah yang diopreknya bukan gini, iya. Yang lain yang diopreknya. Sekarang mah udah nggak prek apa lagi. Ke Dan, thank you ya. Oke, sama-sama Kang Ate. Ketemu sekarang lagi alhamdulillah. Nih.
kita sama Dani Bocor. Aduh, Dani Bocor sekali lagi ngapain, Dan? Ini kayak di radio, Pak. Oh, kayak di radio Paris. Iya, kita kebetulan di YouTube-nya tapi di YouTube. Kalau dulu kan kita di radio. Ya, kalau sekarang kita di YouTube. Oh, gitu ya. Duduk Paris duduk. Iya. Tar mic-nya saya bawa nih. Udah nggak usah. Ini mah pengen ngobrol doang. Wah, ini aja, udah lama kita nggak ngobrol, Dan. Iya, buat dokumentasi aja. Iya, dulu. Udah lama kita nggak ngobrol. Iya, ya. Iya betul. Iya, Aris. Aduh serius amat ini ya, Dan, ya. Iyalah, seperti ini. Gitu Aris, ya. Ini namanya studio podcast. Ini lo Dan, ada yang nanyain lo Dan. Apa siapa? Di channel Kopi Berkah Dan. Channel Kopi Berkah, yang nonton lumayan. Lumayan sih, cuman yang waktu kita doang yang lumayan lah. Waktu sama ini ya, sama siapa? Aldi. Iya, itu. Banyak yang nanyain, kangen sama lu katanya, Dan. Iya, lama. Dari hampir 2 tahun kita off ya? Di radio dulu, gitu. Kita beralih ke sementara, ini di channel Pemkab. Dulu kan janji katanya, mau ada Kopi Berkah Reborn. Boleh, nanti kita bikin. Yang pertama kan kemarin sama Aldi ya. Iya. Nanti kita berdua, Kak Aris. Kita berdua. Kaisar. Ini gua lagi wawancara dulu, Cal. Ini, jadi si Dani Bocorin banyak yang nanyain nih. Terus juga dia katanya kangen pengen dengar ketawanya. Rangu katanya dengar ketawanya, Dan. Kangen di radio, aduh. Dulu siaran tahun berapa sih? Terakhir itu 2018. Awalnya tahun 2008 ya? 2008 itu awalnya. Mulai ya? Ya udah mulai itu di Radio Berkah. Sebelum di Berkah di mana sih? Itu sebelum Berkah itu di Radio Hanura. Terus di Radio Sabila. Terus Radio Gelap ya? Iya, itu bukan Radio Gelap sih, Radio apa namanya? Ilegal lah gitu. Itu Gelap berarti? Iya, radio tanpa izin. Gitu ya. Iya. Seperti terus mau nanya apa lagi, Kak Aris? Iya, ini mah pengen ngobrol aja udah lama ini gitu. Ya, Kak Aris juga sama aja ini. Iya. Waduh. Iya. Jadi power saya. Cuman kok kamu power. Sekarang jadi berubah ya, Dan ya? Kenapa? Apa agak gemuk ya? Agak gemuk. Lintuh. Terus itu jenggot udah berubah. Iya, iyalah udah tua. Terus juga ya, apa ya? Usia kan udah hampir iya, 6, agak serius ya. Bentar ya. Lagi punya mantu ya. Udah tua banget tuh ya. Iya. Aduh, iya udah iya. Tua. Aris kepala 6, Kang Aris kepala 7 kan? Enak aja. Beda 10 tahun. Iya. Luar biasa ya. Iya, alhamdulillah. Ini Faber sih yang kangen nama Dani Bocor nih, iya. Orangnya ini. Ya, nanti juga Aris mau coba cari kru berkah yang lainnya ya. Ini baru nomor 1 orang. Ada deh ini Kolot, Kurang Salitan. Aldi, nanti adalah kita cari lagi satu-satu. Iya, iya. Mumpung lagi ada yang nanyain. Dani suka kangen enggak sama fans? Waduh, bukan kangen-kangen lagi. Sama cowok apa sama cewek? Apa? Sama cowok apa sama cewek kangennya? Atau kesemuanya lah. Ah, kesemuanya lah ya. Sekarang mah ya. Cewek aja enggak. Iya, sekarang udah emang ini. Yang sedang-sedang. Iya. Iya, iya, iya. Emang yang sedang nih ya, crazy. Crazy. Yeah, dulu mah Dani kuat siaran sampai subuh ya. Ya soalnya sekarang mah paling 1 jam juga udah. Iya. Usia lah. Iya. Usia baru juga 17 lah. Ya ini ngomong-ngomong wawancara gini nanti honornya belakangan ya. Oh ya boleh. Kalau udah gini, kalau Kang Haris itu enggak usah dibahas honor juga udah ngerti. Enggak lah sekarang mah lagi bokeh gua. Jangan ngomong bokeh di sini sih. Kan modal gua habis sama lu dulu ya. Ayam, lele ya, bingkai foto. Ya, gitu. Terus ternak ayam. Ya ampura Kang Aris ya. Iya nggak apa-apa ya. Ikhlasin sih Kang Aris. Iya. Belum lagi gue suruh nyuperin lu belum ya. Belum ya. Enak ya. Tapi Kang Aris kegiatan sering saya lihat di YouTube juga Kang Aris aktif di YouTube apa kuliner itu ya. Kuliner sama ternak kelinci. Oh ternak kelinci di rumah ya. Itu aja sih sebenarnya sama human interest lah sama ngebahas apa ya keseharian. Di rumah aja anak-anak. Waduh, jadi suami siaga sekarang ya. Oh iya sekarang Pak suami hijrah. Wah ada ownernya, guys. Ibu izin. Ini ownernya, guys. Kabar. Iya. Prokopim. Ya pengen ngerasain aja duduk di sini. Gitu. Ya alhamdulillah ini. Buat ini apa nih Pak? Nggak ada, ini udah lebih dari cukup lah. Udah ini ada AC. Studio 1 di podcast Pemkab ini Kang Aris. Iya.
Ini baru juga seminggu lah, seminggu baru bintang tamu cuma satu, baru satu ini. Oh. Dari Dinkes kemarin. Gua belum layak ya jadi bintang tamu. Ah, boleh lah, daftar dulu kan. Oh, sini. Daftar dulu ada antrian ya. Baru bisa. Kok karakiji, kok karakiji tapi kok diseleksi dulu. Tapi kok ngantri sih? Channel karakiji. Emangnya kok ngantri? Kalau di channel Aldi awal ini enggak siapa aja bisa ya. Iya. Kalau di sini enggak bisa. Kalau channel itu mah channel gampangan. Iya, kan. Gampangan itu mah. Kalau ini makan berkelas. Iya, mah berkelas ini. Iya. Enggak sembarangan. Yang juga dacor. Itu mah apa abal-abal? Yang itu yang kemarin abal-abal. Abal itu. Yang kemarin ilegal. Ilegal. Iya. Tanpa izin. Berarti total. Iya. Makanya, jadi cuman semangatnya doang dia tuh. Pas sudah tengah-tengah mah ya seperti itulah. Iya. Makanya buat pamer semua jangan lupa tonton di channel YouTube Pemkab Pandeglang. Itu kegiatan-kegiatan pemerintahan di Kabupaten Pandeglang. Iya. Tapi Dani enggak jadi reporter ya? Enggak, kalau saya kameramen sama gitu. Di audio gitu. Iya. Saya di belakang layar lah. Enggak, kemarin ke pas ke Sukaresmi dikira nyemplung. Apa? Ke Sukaresmi itu kemarin dikira nyemplung. Kemarin pulangnya enggak ketemu gitu ya. Iya, ketemu di sana. Iya. Dan hostnya juga itu semua dari radio, Deni Kolot. Aldi Awaludin, Aldi dulu itu Aldi Rembes ya. Iya. Terus Tia Risma, nanti ada Ica, Ica yang masih di Radio Berkah juga, nanti kita coba di podcast di sini. Iya. Jadi nanti ada yang baru juga ya? Jadi ada yang baru banyak. Jadi silakan nanti subscribe, jangan lupa like, komen di Pemkab Pandeglang. Nanti channelnya kita tulis di bawah. Nah, nanti Kang Haris juga diundang nanti di sini, pastilah. Iya, harus lah. Atau sekarang loh, Kang Haris. Iya. Kalau gua banyak duit mah nggak bakal gua jadi YouTuber, dodol. Bisa aja, kalau Kang Haris seperti itu rendah hati. Dia Dulu itu kan ini mah nyaan ini mah. Nyaan ini mah. Masa mau ngambil AdSense? Oh iya. Saya doain lah sukses Kang Haris juga. Alhamdulillah kita basic semua dari radio akhirnya ke YouTube ya. Yeah. Biar ada visualnya. Yeah. Ini Dani bentar lagi nih mirip ini nih apa sih pesulap merah nih. Siapa sih? Si Marcel. Kenapa dia? Iya. Nanti lihat aja channel YouTube ya nanti. Belum mulai. Kalau Dani sekarang di rambutnya di merah ini mirip Christian. Iya, lihat aja dulu channel. Saya Kang Haris, kan ngerokok dikurangin, ngopi udah enggak. Itu. Jadi makan. Akhirnya 10 kilo. Terus kan? Mau tanya nih, ngerokok berhenti? Enggak berhenti sih Kang Haris. Dikurangi kalau dikurangi aja dikurangi. Terus ya, ngopi kurangi juga. Ngopi kurangi, enggak pakai gula. Terus kalau rokok berhenti, ngopi dikurangin, udah kaya? Enggak sih, sampai selalu baik. Iya, iya. Cuma kan istilahnya tapi enak lah ke badan ya. Badan. Saya juga, gua juga sama lagi makan, lagi ngurangin sekarang ngurangin. Kalau dulu kan berat badan nah sekarang nih, gua sekarang lagi ngurangin makan nasi. Nah, itu Kang Haris harus dikurangi berat badannya. Rokok juga sudah dikurangi sekarang. Alhamdulillah ya Dan ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi apalagi kan dulu juga saya mah jarang ngopi ya. Sekarang ngerokok juga kan jarang kan habis paling gulungan bontot kan iya itu saya mah untung dulu kan profesinya sebelum siaran pengambil puntung dulu jadi mulungan bontot iya kan, jadi kan dulu itu asbak gitu ya asbak yang nggak kejual pak terkop nempo asbak terkop nempo asbak lah juga cor-cor nah tutup bulung-bulung tutup bulung bontot lagi mentina pelata gebeak Oke, tadi ya. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Cuma ini aja nih, obatin kangen aja katanya nih. Iya, sama-sama. Nanti gua mau salam kangen mau juga game. Semua fans Radio Berkah FM, jangan lupa dengerin Radio Berkah FM juga masih ada. Siapa sana Kang Cep masih ya? Masih banyak, masih Abang Cep. Halo Abang Cep, sehat terus Abang Cep. Ini nih. Oke, ini. Oke, ini sebagai direkturnya nih. Sekarang iya. Iya, tapi untung udah enggak kita omongin lagi sekarang ya. Iya. Tadi udah melawat kan omongin ya. Iya, udah. Oke. Kita tutup aja ya karena ada orang yang enggak jelas ini ya. Bahaya. Bahaya nanti. Itu Aldi Rembes. Iya, nanti habis ini isi dompet saya ya. Dadah. Oke. Makasih dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.